Jadi tujuan saya sebenarnya ingin mengunjungi bazar-bazar tersebut untuk melihat dan meninjau. Namun demikian, oleh kerana saya khawatir jika saya pergi nanti akan menimbulkan kesesakan, jadi saya telah pun meminta unit drone PGU KDNKA untuk saya meninjau dari udara saja untuk melihat suasana dari udara, bagaimana keadaan pengunjung semasa mereka mengunjungi bazar-bazar, kedai-kedai ataupun gerai-gerai di bazar-bazar tersebut. Dan untuk itu mungkin dengan melihat melalui pengawasan drone, kita boleh meliputi kawasan yang lebih luas lagi, bukan saja di sepanjang laluan di mana gerai-gerai tersebut diletakkan, bahkan di kawasan persekitarannya, bukan sebuah sekitarannya. Cabaran utama kita dalam melaksanakan pengoperasian bazar Ramadan ini ataupun di Petri ini ialah untuk mengawal penjarakan fizikal di antara para pengunjung. Inilah cabaran utama yang kita hadapi.